Dan ini dia guys bintang utamanya, yaitu teripang. Oh iya, ini jenis teripang putih guys, harganya mahal banget kalau dijual. Nah langsung aja kita masukkan ke dalam ember guys. Dan karena aku tadi nggak sempat sarapan, jadi aku mau makan anggur laut dulu. Ini rasanya seger banget loh guys, asin-asin gurih, pokoknya mantap deh guys. Apalagi kalau dikasih masako sama jeruk, wah kayak rujak banget guys rasanya. Dan situ aku menemukan seafood guys, kalau di tempat aku namanya cabore, dan ini bisa dimakan. Langsung aja kita masukkan ke dalam ember. Nah aku dapat satu ekor lagi caborenya guys. Langsung aja kita masukkan ke dalam ember lagi ya guys. Dan situ aku menemukan ada cangkang bulu babi yang sudah mati guys, jadi bentuknya seperti ini. Dan langsung aja aku simpan kembali ya. Dan pas jalan tuh aku melihat ada rumput laut, dan pas aku buka ternyata ada taripang guys. Tapi ini taripangnya nggak bisa dijual, jadi aku simpan kembali. Dan di situ aku menemukan ada kerang kapak guys, tuh langsung aja kita masukkan ke dalam ember karena bisa dimakan. Dan ini ada anaknya guys, langsung aja kita masukkan ke dalam ember juga.